Uy. Itu aku itunya ganti wifi ke studio itu. Itu kurang nih yang kedua nih. Tiga, dua, satu. 2-1 Bosq, let's go. On cam, let's go. Kita langsung aja ya bos. Waktu. Oke, kita langsung aja ya. Terima kasih juga buat para bosku di rumah yang sudah menunggu. Maaf kalau kita agak telat karena tadi ada ada coaching dari Mas Nur. Mudah-mudahan kalau itu sih ada manfaat buat kita semua ya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kalian juga. Bosku, langsung aja yuk kita ke ini ya. Langsung ya. Pinjam dulu. Oh iya benar. Ini saya. Iya sih. Iya, mau naik. Oke, di sini ada Goldie. Kenapa? Kok lagi mau manja? Kenapa sayang? Lagi live ini. Iya, Goldie mau di sini. Sok atuh. Goldie ini kucing kesayangannya Paula nih. Iya. Oke bosku, langsung yuk kita ambil video yang akan kita ambil bosku. Bosku, videonya adalah rumah Anang Asyanti bakalan jadi rumah Baim Paula. Oke, dia Mas Anang sama Asyanti sebenarnya juga nawarin kita rumah. Akhirnya kita datang juga dan bukan yang bohongan, dia benar-benar nawarin. Harganya itu untuk rumah sebesar gitu normal. Cuman kita lagi masih mencari-cari yang terbaik aja bosku. Jadi saya ambil dari situ ya videonya. Oke. Nah. Jadi pas banget dia itu mau menjual rumahnya bosku. The boss in the queue. Let's go. Kita komennya kita acak ya. Hey, kamu di sini aja. Mau di sini. Sini. Saya acak sampai ada ribuan dulu bosku. Halo, ih lucunya. Hei, sini saya. Ya udah sini aja. Oke, sudah 2000 komen. Lucu banget sih dia mau main. Namanya Goldie, the Gold and the D. Oke, 3000 komen. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Dan pemenangnya adalah apa saya? Dan pemenangnya adalah pemenang pertama, Esternia Pujiastuti. Yes, kami. Oke, ini bagus nih. Ini ya awas sayang, jangan ini. Nanti kamu jatuhin lagi. Oke, saya coba langsung aja ya. Kita langsung mencari Wawone Justin. Yes, sudah dia ini. Oke. Okay. Kenapa nih? Oke. Okay. Oke. Okay. Hai. Oke, okay, dia ini ada pernah nulis nih. Oke. Okay. Hilangkan kebiasaan berkata bodoh ke orang sekali. Pinter, maaf ya. Ya, ini benar ya. Jadi saya itu sering ngomong bodoh, itu kan bercanda sebenarnya, tapi benar kok. Kalau misalkan kesananya jadinya doa buat orang itu, ya terkadang juga benar juga. Cuman saya bercanda kok, mereka juga tahu kalau itu bercanda. Oke, jadi tak ada masalah ya, tetap mereka itu orang-orang. Oke, langsung saja telepon berapa? Oke, semenjak sudah beberapa hari ini tidak ada pernah lagi kita untuk bakar. Kemarin sih ada ya karena belum follow, tapi sekarang tidak pernah lagi. Semua orang nonton. Ini kamu mau ngapain sih? Kamu mau ngapain? Kamu tuh lucu banget sih.
Oke, kita langsung teleponnya aja ya, 14.000 orang. Kita tidak akan membahas apa yang lagi berkembang sekarang, bos. Karena buat saya, no. Sudah cukup penjelasan saya. Jadi kita tidak akan memperkeruh suasana. Yang penting saya kelihatan lagi stres atau enggak? Bang. Saya mah. Gini-gini aja. Yang penting kita tahu kita itu benar, bro. Bro. Oke, lanjut. Let's go. Kita telepon orangnya sekarang juga. Wow. Tapi teman-teman saya, bos, the best of the best. Semua teman saya, hampir semua. Oke banget. Saya tuh tidak terus-terusan WhatsApp telepon berdering. Wow, hanya bilang sesuatu hal yang bikin saya ya bukan tambah semangat. Ternyata benar apa yang saya lakuin sekarang itu benar-benar bisa membuat orang itu menghargai apa yang sudah saya lakuin dan percaya sama saya. Amin. Alhamdulillah. Senang banget. Saya tidak minta mereka untuk telepon semuanya. Dari mulai yang senior, saya sampai yang di bawah saya. Thank you. Oke, let's go. Hai semuanya. Halo juga, bro. Wow nih Justin, saya mau lihat dulu mukanya kamu benar atau enggak nih? Benar. Oh, benar, bro. Lagi tinggal di mana? Di Jogja, bosku. Jogja. Bro, udah berapa lama ikutin giveaway ini? Saya dari puasa. Mantep banget, berarti udah hampir sebulan ya, udah sebulan ya. Dapat mobilnya, bos. Amin, bro. Amin. Oke. Positif. Bismillah, bro. Saya di sini kebalikan dengan orang-orang yang dibuat giveaway atau nggak gimana atau nggak kuis ya. Saya waktu itu cerita aja, waktu itu saya mau buat di sini. Oh, ternyata gua waktu itu mau buat di sini, bro. Jadi kayak apa? Dia puter sendiri gitu ya. Tapi ternyata ketika saya mau buat alatnya ditanya satu pertanyaan yang membuat gue itu kaget. Mas, itu nanti alatnya mau di-stel ke mana itunya menangnya? Jadi memang ternyata semua itu bisa diatur. Nah, kenapa saya ngelakuin live ini? Saya enggak mau semua itu terjadi sama saya dan saya malah maunya kamu mendapatkan sesuatu hal yang sangat hebat yaitu mobil. Mudah-mudahan kamu menang ya, bro. Oke. Oke, let's go. Kita mainkan bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mudah-mudahan rezeki buat kalian. Oke, bisa dikasih lihat kalau emang ini saya cuma kita langsung aja lah ya. Iya. Langsung aja ya. Oke, langsung aja. Enggak ngaruh juga belum gitu-gitu. Oke, let's go. Bismillah ya. Semoga menang. Dalam nama Yesus. 1 2 3. Tunggu dulu. Saya belum musiknya. Dia apa lo? Musiknya bosku katanya. Oke, musiknya. Dalam hitungan 1 2 3 saya akan putar sekarang juga. 1 2 3. Let's go. Mudah-mudahan rezeki buat kamu. Bismillah. Oke, cash. Gak apa-apa, bro. Bosku, kita mendapatkan pemenang cash lagi karena tadi ada cash, ada motor dan juga mobil. Oke, yang cash itu saya. Oke, ini dia. Oke, langsung aja, saya juga tidak mau buang-buang waktu. Langsung aja, saya tidak mau ngontrol-ngontrol. Let's go. Dalam hitungan 3, let's go. 1, 2, 3. Mantap, bro, mudah-mudahan yakin yang terbaik, bro. Amin. Alhamdulillah, bro. Mantap. Alhamdulillah. Sudah rezeki ada yang ngatur, bro. Bismillah, semoga juga manfaat buat kamu. Terus juga tinggal di mana, bro ya? Jogja. Oh iya, Jogja tadi udah bilang. Kerjanya apa, kau boleh tahu? Saya sekarang lagi di rumah, momong anak. Oh, momong anak, ya Allah. Iya, karena lockdown kemarin. Kerjanya berarti masih di rumah, bro? Iya, masih. Online. Online di rumah ya? Iya. Kalau gitu saya akan tambahin 1 juta rupiah ya. Buat anakmu. Terima kasih, bosku. Sama-sama ya. Buat anaknya, mudah-mudahan ya, juga. Kecil, iya, makanya. Kayaknya kamu juga perlu kecil cash. Rumah sakit kemarin, bosku. Iya, makanya. Mudah-mudahan bantuannya juga bisa ada manfaat ya, bro. Handphone dan juga uang 1 juta rupiah ya. Oke? Ya. Oke. Oke, peraturannya joget-joget, terima kasih, ya, bosku.
Makasih bosku. Mantap. Makasih, bro. Oke, mau foto atau enggak, bro? Oke. Ya ya ya. Bentar, let's go. Bosku. Sama istri. Mantap, boleh dong, boleh dong. Oh, ini istrinya, ya Allah. Iya. Hai. Oke. Halo. Oke juga foto. Mau foto enggak? Oke, udah. Oke, let's go. Udah. Oh, udah foto. Udah. Oke, bro. Bro, salam buat teman-teman di Jogja, salam buat keluarga juga, mudah-mudahan sehat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Oke, bosku, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Sekarang sudah ada 50.000 orang lagi, tidak pernah tersurut. Jadi kita yang nonton itu selalu alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan juga kepercayaan kalian selalu saya jaga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyenangkan loh hidup ini. Saya senang kalau misalkan hidup itu ada cobaannya. Kalau misalkan lancar-lancar aja ada sesuatu hal yang salah, takutnya nanti di ujung sana lagi enak-enaknya diambil apa yang kita nikmati selama ini. Kalau misalkan kerikil-kerikil atau enggak cobaan ini paling saya suka. Emang hidup harus begitu bosku. Aneh kalau misalkan ada cobaan. Netral aja, aneh buat saya. Cuman menyikapi masalahnya itu harus benar. Oke, let's go bosku. Sekarang kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Apa yang kita mau ambil? 50.000 orang, hai semuanya. Oke, let's go. Gara-gara lihat anak bule ini, lucu ini, Paula mau cepat-cepat punya anak cewek. Bismillah. Saya tuh mau banget punya anak cewek, anak banyak, mau banget. Masuk gak? Masuk. Enggak lah. Barunya gerak. Nah, ini baru naik. Masuk. Suara kantornya masuk. Ya, kata masuk. Berarti gede dong tadi. Jadi diri sendiri apa adanya. Enggak gitu-gitu juga sih kata orang. Oke, let's go. Kita lanjut aja. Saya senang deh adanya giveaway ini. Bisa mewakili teman-teman semua di sini. Katon tuh gak pernah nanya ya, dia mulu yang tanya. Oh, kita tapi jadi tambah tahu nih kehidupan dia seperti apa. Berarti dia berjuang nih bro, sama kayak gue bro. Dulu gue juga gitu, di keluarga direndahkan. Tapi gue ini dalam hati balas dendam ya. Lihat lo nanti ya, gue jadi orang besar nanti. Tapi dalam segi positif bro. Ke nyokap bokap gue juga gitu. Pas gue masuk ke kamar nyokap bokap tuh kayak kayak ngiat aja, kayak karena gue nggak lulus kuliah, kerja juga nggak ada. Ingat banget tuh fase-fase itu. Cuman gue tuh dendam yang kayak lihat lo ya nanti gue akan jadi orang sukses gitu. Tapi dalam hati, tapi kerja keras terus ininya. Waktu dulu tuh masih biliar, masih kuliah belum jadi, ada abis itu sinetron 3 lah yang gue harus pilih. Bokap suruh gue, lihat aja kalau mau, tapi asal fokus, tapi gue gak mau, maunya 3-3-nya. Akhirnya berantakan, dan akhirnya gue pilih pas terakhir itu, pas umur 25 baru ke sinetron. Sama tuh, bahkan kalau cerita tadi tuh, langsung kebayang gue. Pokoknya kalau udah gitu bro, kayak yakin aja, yakin bakal berhasil, standarnya tuh udah tinggi banget. Tidak, istilahnya kalau untuk seperti ini tuh kayak menjadi editor istilahnya pacuan untuk, kan gue selalu bilang ke kalian semua ya, kalau misalkan gue tidak mau lah kan begini terus ya pokoknya. Gimana caranya lo kan jadi leader sini, cuman caranya apa? Caranya kasih yang terbaik dulu sini. Gue tahu kok yang orang bisa nge-leader itu yang mana orang-orangnya, tapi kalau lo belum nembus itu susah bro. Tembus lo tuh maksnya lo tuh blus aja. Nah, ngeliat nanti gue bisa bro. Kita tidak hidup di editor aja, banyak banget lu ikut gua saban hari kan, maksudnya terlalu banyak yang bisa kita kerjain bro. Tiba-tiba lu bisa menjadi penanggung jawab di PH, tiba-tiba lu bisa menjadi penanggung jawab di perusahaan kayak sekarang ada lagi yang kita mau bikin seperti digital segala, coba enggak. Ya bukti sekarang kan udah perlu lagi orang lagi untuk buat episode yang baru lagi ya. Gue bilang sama Putro, siapa yang lo akan Bapak Indonesia, siapa lagi nih orangnya? Berarti yang situ kan orang yang istilahnya sudah kepercayaan. Gue
editor tinggi. Nanti akan muncul lagi tuh di Baim Paula yang ngelit siapa lagi. Itu kan cara gue ngelitin orang sebenarnya. Terus akan begitu. Nanti Putra bisa di atas. Tapi kalian harus tembus itunya tuh. Kadang-kadang orang masih berpatokan dengan apa yang dia dapetin, kayak gaji, mana gaji gue ini. Tidak dihitung dari gaji, bro. Lu misalkan gaji lu sekarang 1 juta, besok bisa 15 juta. Kalau dulu kemampuannya hebat banget. Buat gue situ, gue dari di sini gue pencet dulu ya. Gue dari PH adalah, gue gak bisa sebut namanya. 3 tahun gue segitu belum gue diemin. Gue tapi ngasih yang terbaik. Dia di sini, gue di sini ngasihnya. 3 tahun gue gituin dulu. Pas mau di eksklusif, gue telepon ada pemain, gue ngasih angka berapa ya? Segini aja ini. Gue kasih 5 kali lipat. Nih, lemah. Dia hanya mikir 2 detik, dia bilang iya. Itu loh maksud gue. Jangan pernah kita menilai diri kita dari apa yang kita dapat dulu. Kita ngasih dulu, bro. Ngasihnya gila-gilaan sampai orang tuh kalau enggak ada kita kelempengan aja. Kayak lu gitu ya. Malah lu di sana diuntungkan. Yang mengerti IT cuma sedikit di sini. Ketika lu bisa buktiin itu, lu enggak ada, gua bisa ini tapi dengan cara yang bagus ya. Kan jauh lah nilainya. Tapi ya itu harus ada normanya, adabnya yang tadi dibilang. Kalau orang yang ngeselin juga ngapain gua istilah tetap pertahanin. Itu loh permainannya. Dan gue mau lu tuh jadi leader semuanya. Oke, okay. Winner JTPPS. Semoga menang, let's go. Ah itu mah belajar bro tapi semuanya. Gue pun masih belajar juga. Cuman gue tuh suka gemes, kenapa? Kenapa orang-orang yang gue bisa istilahnya percaya dia akan jadi sesuatu, tapi lo nya sendiri gak percaya lo itu akan menjadi hebat. Nah itu lo yang gue kesel. Kan gue selalu balikin ke lo, kok gue yang yakin lo jadi sesuatu ya, tapi lo nya maunya di sini-sini aja ya. Gue bingung kadang-kadang. Ah, gue tuh selalu ada kayak gitu karena gue juga gemes. Apa nih? Oh. Iya. Halah, 2 doang. Oke, hai kamu menang dulu ya, nanti kita ini lagi. Jadi curhat ya, seru juga tapi. Karena ini berbicara mengenai Oke, kita tunggu 2 menit ya. Karena gini loh. Gua ngelihatnya ada berapa orang sih yang nonton? Iya, gua gini loh. Karena gua ngelihatnya semua orang itu mau maju, bro. Jadi ketika lu berpikiran lu akan selalu menjadi editor, itu pala lu udah salah. Ngerti gak? Terlalu banyak yang bisa lu kerjain. Tapi dari editor itu langkah lu untuk menjadi atas semuanya. Jadi jangan berpikiran lu akan selalu selamanya menjadi editor. Karena itu yang lu gua rasain dari lu. Lu itu mau menjadi sesuatu, bro. Cuman masih limbung istilahnya. Dibilang nyaman sama enggak, ini sama enggak. Karena sebenarnya target lu di sini, tapi kok gua masih di sini ya? Gimana ya? Gua tuh di sini. Itu yang gua rasain, bro. Waktu dulu gua enggak mau di titik ini terus, gua tuh di sini. Cuman jangan pernah istilahnya mengkendorkan apa yang udah sekarang. Nikmatin aja, bener kata Pak Mas, nikmatin aja. Itu akan berjalan dengan sendirinya. Kalau memang leadernya juga bener ya. Kalau gue visinya sama. Kalau gue ngomong kayak gini sama lu, gak mungkin gue istilahnya visinya. Aduh, lu disini aja deh. Lu gaji lu kecil, gini aja ya. Supaya gue perusahaan, gue juga gaji lu ya segini-gini aja. Kagak lu. Gue mau gaji lu tinggi banget sebenernya. Tapi dengan kemampuan yang ini. Asli kok gue tuh beda pemikirannya. Lu gue mau lu tuh jadi orang semuanya tuh. Hey, udah nih. Oke. Okay. Alhamdulillah makasih Mas Baim telepon berapa. Oh, Nikita tuh. Itu salah satu gue bilang yang istilahnya tahan banting dan dia enggak banyak ini. Cuman memang ada perusahaan, ada kalau udah pas PT kan istilahnya ada peraturannya. Dia istilahnya sesuatu orang yang benar-benar emang tapi hoki juga sih, harusnya pecat sama gue itu. Asli tuh. Sialan, berapa bulan gue gaji dia buta. Tapi ya ternyata apa yang gue dapat dari dia sekarang tuh besar lah. Sama lah dengan kalian semua, bro. Empat-empat yang di tempat gue tuh udah istilah pilihan aja. Dan gak ada yang nyangka tiba-tiba ada dia ini si Arif di sini yang dengan gampangnya bergabung. Yang banyak dia. Orang dalam. Orang dalam. Gampang banget, gampang pala semua lamaran banyak gila, bro. Dan lo salah satu yang bukan dari TV juga, gue paling gak percaya kalau orang yang bukan dari TV. Kalau orang dari wedding tuh istilahnya
ampun deh, dia ya istilahnya belum ada rasa deh, karena susah banget ngedit video-video ada rasa tuh susah. Oke, hai bos, hai bro. Waalaikumsalam. Mas Husni ya? Coba saya lihat dulu. Mas Husni. Ya. Aduh, ini fotonya mana, bro? Fotonya mana? Foto profil. Hah? Ganti. Oh, ini ya, profil. Foto profil. Gak bisa ngelihat gue. Oke. Gak apa-apa. Oke, tinggal. Istrinya mana? Mana coba lihat? Halo. Boleh. Ini coba kita lihat. Oh iya benar, matanya benar. Anaknya namanya siapa? Namanya Kania. Kania, tinggal di mana, Bro? Tinggal di mana, Bro? Tinggal di mana? Tinggal di mana? Brebes, Jawa Tengah. Brebes, Jawa Tengah. Oh, alhamdulillah Brebes, Jawa Tengah. Alhamdulillah. Brebes, Jawa Tengah. Oke. Oke, Kang kerja apa kabar? Ya, oh dia ini, dia delay. Kerja apa? Sinyal. Kerjanya karyawan honorer. Oke. Peraturannya sudah tahu ya, kita langsung main aja ya karena sudah agak malam. Siap. Siap, Bro. Oke, di sini ada cash mobil dan juga motor. Silakan dalam hitungan 1 2 3 saya akan putar. Tunggu dulu. Kok nggak kelihatan tegang, sebenarnya tegang atau nggak? Tegang, Bro. Hah? Beneran, Mas. Masa sih? Mukanya tenang banget loh dia tuh. Iya, tenang banget, nggak kelihatan, alhamdulillah. Tadi pas dipanggil kaget dong. Kaget. Lagi itu jagain anak tidur. Udah ikut giveaway-nya dari kapan? Oh, udah 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Dari awal. Makasih loh udah percaya ya. Terima kasih banget. Terima kasih banget, terima kasih banget. Karena kepercayaan kalian yang buat kita itu selalu ditonton. Terima kasih. Oke. Dalam hitungan 1 2 3 saya akan putar. Oke, let's go, Bro. Bismillah, paling kecil motor. Aduh, punya mobil, cepat. Ambillah mobil saya. Motor kan bener, gile. Mantap, Bro. Motor. Oke, saya akan buka. Belum. Nih, motor belum. Motor sekarang nih. Oke, dalam pilihan motor ini saya nggak akan ulang lagi deh. Oke, dalam pilihan Oh, Bro, motornya kurang satu nih, Bro. Tadi kemarin tiga kan nih? Tiga. Oke, saya ini lagi motor ya. Bentar ya. Oke, motor. Dia nggak mau lagi nih. Oke, Oke. Di sini kalau di pilihan motor ini, kalau misalkan kalian mau mendapatkan motor, ada pilihan paling kecil itu adalah 3 juta rupiah. Selamat ya, kalian paling kecil dapat 3 juta rupiah loh. Di sini ada 3 juta, ada 4 juta, ada 5 juta, dan ada juga motor. Bismillah ya, saya doain semoga dapat yang terbaik. Rezekinya juga, bismillah lah. Oke, yakin aja ya. Oke, saya akan gedein. Bilang 1, 2, 3, saya akan putar sekarang juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim, let's go. Dapat apa yang kamu mau, setelah 2 bulan menunggu kamu mendapatkan. Wow, 5 juta rupiah, mantap. Alhamdulillah. 5 juta rupiah, Bro, alhamdulillah. Bismillah berkah ya, buat keluarga ya. Amin. Sama-sama, terima kasih juga. Sama, oh ya, joget-joget dan terima kasih bosku dulu. Joget-joget. Oke, siap. Terima kasih bosku. Mantap bro. Mau foto atau enggak? Mau foto? Foto. Boleh yuk. Ayo foto. Oke. Nah. Oke. Siap. Mas, makasih, Mas. Salam buat teman-teman di Brebes ya. Salam dari saya.
dan juga buat keluarga juga ya. Oke. Sehat-sehat bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bos Q selesai sudah bos Q. Kita sudah malam. Mudah-mudahan juga berkah buat kalian semua, berkah buat teman-teman saya di sini juga, Bapak Family. Tetap saya akan menjadi apa adanya saya tidak akan menjadi orang lain. Mudah-mudahan juga siapapun yang menilai saya bagaimana di luar sana, siapa saya, apalagi lagi seperti sekarang ya, mudah-mudahan juga yang salah kita dikoreksi dan dimaafkan. Saya pun juga ya, walaupun saya salah dikoreksi dan maafkan. Mudah-mudahan juga kita terjalin silaturahmi yang panjang dan tidak ada dendam, tidak ada benci. Seperti biasa, saya akan bilang sayang kalian semua, dan itu bukan suatu ucapan biasa. Memang saya sayang kalian semua, dan juga jangan pernah lelah untuk berbagi, karena dengan berbagi kita bisa merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kata Om Hotma, itu kunci sukses. Terima kasih semuanya. Goodbye. Assalamualaikum.